Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, sholat zuhur merupakan sholat fardhu yang terdiri dari empat rakaat. Waktu pelaksanaannya adalah setelah matahari tergelincir sampai menjelang petang. Lalu bagaimanakah niat melaksanakan sholat zuhur? Sebelumnya, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doanya, semoga saluran ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang budiman, adapun niat sholat zuhur, Arab, Latin, dan artinya adalah sebagai berikut. Ushalli Fardhodhuhri arba'a rakaatin mustqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardhu zuhur empat rakaat menghadap qiblat karena Allah Ta'ala. Adapun kalimat di atas adalah jika dilaksanakan secara sendirian. Namun, bila dikerjakan secara berjamaah, maka kata adaa-an bisa diganti dengan imaman bila seseorang menjadi imam, dan diganti makmuman bila sholat berjamaah sebagai makmum. Demikianlah bunyi bacaan niat untuk sholat zuhur. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.